menyingkap sedikit tapir suku Kalang di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Banyak literasi dan cerita tutur yang berkembang di masyarakat Kendal mengenai keberadaan suku Kalang atau yang umum disebut Wong Kalang. Keberadaan suku Kalang menyebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Mereka mempunyai culture tersendiri dan ciri khas khusus di fisiknya. Menurut cerita tutur yang berkembang, konon suku Kalang masih mempunyai ekor di belakangnya. Suku Kalang datang ke tanah Jawa jauh sebelum Mataram Islam berdiri. Dan konon, saat Majapahit mulai berkembang, suku Kalang sudah ada di bumi Jawa. Banyak literatur yang berkembang mengenai suku Kalang. Konon, suku Kalang adalah salah satu suku dari India, dari tanah gersang, tandus dan tidak berkembang. Abad ke-13 mereka datang menempati Pulau Jawa dan mulai berkembang beranak pinak. Suku Kalang di Kabupaten Kendal tersebar di berbagai kecamatan, di antaranya Kecamatan Cepiring, Kecamatan Rowosari. Garis keturunan suku Kalang di era sekarang, mereka pun masih memegang teguh adat istiadat serta kebudayaan mereka. Meskipun mereka beda tidak seperti masyarakat Jawa pada umumnya, tapi mereka bisa menyesuaikan dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Suku Kalang, suku yang menempati tanah Jawa dari abad ke-13, kini telah membaur dan menyatu dengan warga Jawa dan suku Jawa pada umumnya.